Oke Om, nanti kondisi barang itu seperti ini. Jadi dipisah jadi dua, bisa jadi dua tok ya. Oke, langkah pertama yang paling penting itu ngokang dulu. Jarinya mepet sini. Dua mepet ambil sini buat stand. Nah, kalau udah klik berarti auto lock-nya ini udah fungsi aman. Tapi harus hati-hati kalau dorongnya kurang, biasanya auto lock-nya enggak fungsi, ditarik gini langsung bunyi. Oke. Langkah pertama. Kedua, masukin botol slep. Oke. Setelah itu spin lock. Nah, spin lock. Nah, ini spin lock. Ini pastikan botol lurus ya. Putar. Ini spin lock itu buat ngunci botolnya di sini. Oke, cukup pakai tangan. Sama kunci L kecil buat muter. Nah, agak miring sedikit. Habis itu putar sini set. Nah. Kalau spin lock-nya ini udah semi kenceng atau udah kenceng lah. Nah, diluruskan. Yang terakhir ini baut samping. Sudah, oke. Terus cancel kokang. Biasakan seperti ini. Ini tahan sini, autolocknya dorong. Autolock dorong. Autolock dorong. Klik. Jadi dia triggernya fungsi. Sini tahan. Ini tarik, lepaskan perlahan. Nah, udah netral. Terus peredam. Masuk. Sampai kencang, set, udah, oke. Nah, untuk setelan power wheel ini karena terpasang per yang paling keras, ini udah tak setting di angin 3400. Oke, itu cukup di sini enggak apa-apa. Kalau mau main 3300 di nol sini enggak apa-apa. Kalau kita muter sini berat sekali karena ini per yang paling keras. Jadi bantuannya kunci L sini. Taruh sini, tarik sini, kita putar, baru bisa. Tapi kalau untuk per yang keras ini, lebih baik nggak usah. Sakit tangan nanti. Ini udah benar-benar untuk big game, jadi oke, siap untuk dieksekusi. Guys. Guys? Guys.